Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 53. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-53. Kita tadi baru saja mendengarkan satu lagu, ada NMIX dari Si Dad. Ini kalau tidak salah koreanya Biol 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 kalau tidak salah. Tadi di request oleh Lea Kil. Sudah ada satu request lagi tapi akan kita putarkan nanti ya setelah segmen pertama ini dilaksanakan. Sebentar. Biar nanti tidak lupa. Tadi mau bilang apa ya? Ya, bintang tamu kita di atas sudah bisa dilihat ada Glovin dan itu sudah bisa kelihatan, artinya Glovin sudah ready untuk ditanya-tanya. BTW selamat malam, selamat datang sekali lagi. Ada Sore Tayong juga yang request Maskara XG, tapi akan kita putarkan nanti ya setelah segmen pertama ini selesai. Seperti biasa, pada malam hari ini bintang tamunya ialah seorang streamer di Twitch, Glovin, dan mungkin mau memberikan gambaran terlebih dahulu bagi para penonton atau para pendengar, siapa tahu belum pernah ketemu. Aduh, sebentar. Mari kita lanjutkan. Tadi sampai mana aku bilang ya? Iya, bintang tamu kita pada malam hari ini ialah Glovin, seorang streamer di Twitch. Dan seperti biasa, di awal-awal saya akan memberikan kompilasi dari klip-klip dari channelnya Glovin. Mungkin ada yang belum pernah ketemu dengan channel Glovin sebelumnya, atau mungkin mau mengingatkan kepada para penonton lagi kira-kira channel Glovin itu seperti apa. Jadi saya mau menampilkan beberapa klip-klip berikut ini. BTW ini klipnya bukan saya yang sortir ya. Disarankan langsung dari Glovin. Jadi ini adalah dipilih, dicomot langsung oleh Glovin, bukan saya yang comot. Itu saja sepertinya. Biar bisa cepat ngobrol dengan Glovin, mari kita saksikan beberapa klip berikut ini. Sebentar. Gak bisa pasang portal aja biar motor gak lewat. Enggak, motornya itu dari dalam pekarangan keluar, Koko. Bukan di jalan lewatnya, tapi di dalam pekarangan keluar rumah. Begitu. Sebentar ya. Mari selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini. Oh, sebentar. Ada bunga. Menjokan bang sanjai kada bunga. Akimoshi singgalan dan orgo. Mas Pandu, tolong dijawab. Imroatus, Imroatus. Cuma kalau nggak tahu Imroatus, aku pukul. Nggak ada yang bercanda. Tapi I love Imroatus. Each hiker you encounter on the railway will speak to you 3 times throughout the train, relocating further down to another. Bop, 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 bop
Gak mungkin. Dia orang baik. Oh, aku skip. Terima kasih Nana kita. Kenapa dia ngomong dulu ya guys? Itu siapa yang ngomong? Skip, skip. Mok, mok, mok. Aku skip. Mok, mok, mok. Anjir. Kenapa gue? Aku skip mok. Ada yang redeem. 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 Lost conscience, regain your sight with the light of hope so bright for justice. Lost conscience, regain your sight with the light of hope so bright for justice. Aku capek banget sumpah, malu banget. Well done, Bujang. Now let's finish this. Okay. Kok kamu kena bayna? Iya, iya. Dia jatuh ke bawah gitu. Mati sih. Nah. Iya, iya. Aduh. Aku mau belajar lompat lah. Latihan lompat. That's right. Baik, kita sudah saksikan berapa banyak talenta dari bintang tamu kita pada malam hari ini, dari bisa nyanyi Korea hingga bok 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 hingga di Om Roatus. Sungguh multi talenta sekali. Apakah tidak mau berbicara sesuatu, Kakak Glovin? Halo Mas Adli dan halo penonton. Iya, makasih ya atas pujian multitalentanya Mas Adli. Mungkin aku kasih sedikit cuplikan ayam kali ya buat penonton. Buat apa? Karena di karena di chat room banyak yang bilang bok 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 ah. BTW dia tadi bilang loh ini kalau itu talenta dia pas SMP. Betul kah? Iya, aku nemuin pas SMP. Silakan kalau memberikan cuplikan talenta bok 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 bok. Bok 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 bok. Aduh ya Tuhan, macam-macam. Baiklah sebentar ya, aku ganti ke sini sebentar ya. Baik, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah yang bisa dilihat di sebelah kiri. Kiri. Ini kiri. Ya kan? Ya, ini aku kiri saya. Kan? Kanan kiri makan. Aku nggak jelas ini kanan, ini kiri, ini kiri, ini kiri. Ya, ini bisa dilihat di sebelah kiri saya. Sebentar, ada komentar Kak Glovin talenta terpendam sebaiknya dibiarkan terpendam saja. itu bukan talenta terpendam, itu talenta yang sangat bagus. Nggak aku yang komen ya. BTW, iya bintang tamu kita pada malam hari ini ialah seorang streamer di Twitch. Bisa dilihat di sebelah kiri saya, Glovin sudah ada di sebelah. Dan seperti biasa, kita akan masuk ke dalam 3 segmen nanti. Jadi akan kita bagi 3 segmen. Di segmen pertama ada introduction serta sneak peek terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum kenal dengan Glovin atau mungkin belum terlalu tahu dengan Glovin. Jadi kita perkenalan dulu di awal. Lalu nanti di segmen kedua ada cerita yang lebih dalam sedikit, cerita-cerita di balik streaming scene-nya Glovin selama ini. Dan di sesi ketiga nanti terakhir ada trivia serta closing mark dari Glovin. Aku belum kenal. Makanya kenalan dulu ya di segmen pertama. Siapa tahu nanti belum tahu banyak tentang Glovin. BTW, sebelum masuk ke segmen pertama, mau mengingatkan bagi para penonton atau para pendengar, kalau ingin gunakan channel poinnya silahkan. Mau bertanya bisa via teks 99 via teks di chatroom atau 369 channel poin via audio, via Discord, via channel poin juga. Terus kalau mau request lagu juga bisa gunakan channel poinnya, 189 channel poin saja, asalkan lagunya ada di Spotify. Baik, biar tidak lama-lama lagi, mari kita masuk ke segmen pertama, introduction and sneak peek of guest star. Sebelum masuk ke pertanyaan dari penonton ya, ada baiknya kita kayaknya perkenalan terlebih dahulu. Boleh mungkin kenalan username Twitch-nya apa, panggilan, tempat tinggal, umur, dan kesibukan? Halo Mas Adli dan viewersnya Mas Adli. BTW, ya? Suara kamu teh kayak putus-putus.
Iya kah? Bentar. Sebelum panjang ngomong-ngomongnya. Masih putus-putus kah? Boleh, enggak. Tadi doang sih pas di awal, pas kamu mau ngomong itu kayak putus-putus. Oke, sekarang udah aman? Udah, silahkan. Oke, halo Mas Adli sama viewersnya Mas Adli. Aku Glovine atau Glovin, biasa dipanggil Glow. Atau Vin atau Fine juga boleh. Apa aja sih, yang penting bukan sayang. Soalnya gak ada yang manggil sayang, bercanda. Iya. Terus, aku itu dari Jakarta, terus pronouns aku itu she, her. Oke. Dan lore aku tuh ceritanya tentang kayak pemilik vineyard gitu deh. Vineyard ini artinya kebun anggur kan? Betul, kebun anggur Mas Adli. Jadi lore aku tuh ceritanya pemilik kebun anggur. Oke, ini apa sih? Kebun anggur itu arahnya ke pembuatan wine sih Mas Adli. Iya, maksudku arahnya ke apa sih, lore-lore orang-orang Eropa. Sebenarnya itu aku bikin lore itu nanti mungkin dijelasin di pertanyaan selanjutnya kali ya. Boleh. Karena terkait sama username aku juga sih. Oke, boleh. Apalagi ya, umurnya boleh tahu kah? Mungkin ya, gambaran. Umur aku legal. Legal? Artinya sudah punya KTP? Ada KTP. Oke. Kesibukan sehari-hari? Kesibukan sehari-hari aku sekarang lagi kuliah. Oke. Dan aku sebenarnya baru pindah ke kampus baru, jadi sekarang lagi sibuk-sibuknya ospek. Oke. Ya sebenarnya tadi di awal pas aku menyapa Glow offline sebelum kita masuk ke stream, suaranya tuh kayak serak-serak gitu. Jadi aku tanya, terus tadi dia bilang dia kemarin baru yel-yel begitu. Oh, ada pertanyaan, tapi ini boleh kayaknya aku tanyain sekarang aja ya. Jurusan apakah kalau boleh tahu? Mumpung kamu lagi perkenalan kuliah. Boleh sih, kalau jurusan aku yang baru itu Mass Communication. Mass Communication? Iya. Wah, bentar, ini komunikasi. Oh, ini beda sama HI? Beda banget sih Mas Adli. Ini masuk ke FP? Enggak, ini masuknya ke FISIP sih. Oh, ilmu sosial, ilmu politik. Oke. Ini BTW gak apa-apa kah? Apakah tidak sibuk ya? Maksudnya Mas Andri? Maksudnya gak apa-apa kah aku ganggu di saat-saat lagi ospek-ospek begini? Gak apa-apa. Aku juga kemarin baru selesai satu sesi dari ospeknya gitu. Jadi minggu depan udah mulai sesi baru gitu. Oh oke, okay. Calon orator, baik. Wah. BTW itu di chat room ada yang ngecandain ya. Gak ada jurusan ke hatimu kakak. Dikira bus udah. Oplet. Udah ada yang naik soalnya kalian itu. Oh my god. Hey, stop being bucin. Ya Tuhan. Astaga. Aduh. Kecewa. Baik, apalagi tadi ya, kayaknya aku tanya mengenai arti Glovin terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer ya. Baik, kira-kira arti dari Glovin apakah? Kenapa namanya Glovin? Jadi sebenarnya awalnya tuh, aku tuh pengen ganti username kan, karena tadinya tuh aku cuma penonton doang, terus username aku tuh susah gitu buat dibaca. Akhirnya aku ganti. Tadinya aku mau ganti ke yang namanya Flossin gitu, F-L-O-S-S-I-N-E, karena aku suka kata-kata yang berakhiran I-N-E. F-L-O. Dari Floss sih, dari Sugar Floss gitu. Aku pengen namain Flossin. Tapi taken kan. Terus jadinya akhirnya kebetulan di meja PC aku waktu itu ada sarung tangan. Oh oke. Jadi glove kan, sarung tangan. Jadi aku kayak, why don't I just rename myself Glovin gitu kan. Terus ya udah aku akhirnya nulis Glovin. Tapi abis itu aku kayak nyambung-nyambungin gitu biar buat bikin lore. Aku bikin jadi arti nama Glovine itu tuh glowing fine. Oh. Jadi makanya aku buat jadi pemilik vineyard lore aku, karena dihubungin sama username aku gitu. Plus aku kan suka main Coral Island. Di Coral Island itu aku suka bikin wine gitu kan. Nah okay. Makanya aku sesuaiin sama cerita apa kegiatan yang aku suka di Coral Island itu juga, makanya aku bikin lore kayak gitu ceritanya.
Okay, sambung menyambung jadi satu ya. Iya. Okay. Bisa lah cocok lagi. Enggak apa-apa, cocok-cocok aja. Panjang ya. Apakah Kak Glow suka wine in IRL? No, aku. Kamu Muslim? Aku... Iya, aku Muslim. Tapi aku pernah minum sih. Serius aku. Oh, oke. Okay. So, aku gampang banget maboknya, jadi no, I don't like drinking. Gampang banget maboknya, baik. Ada fakta baru. Baik, baik, baik. Apalagi tadi rasa-rasanya ada yang menarik, tapi aku udah lupa, apa mau ditanyain tadi, aku lupa. Ya udahlah ya, skip aja aku lupa. Kita lanjut, kalau begitu ada pertanyaan dari viewer ini, Toto Taro menanyakan... Kalau kamu akhirnya disembelih, kamu mau dijadiin ayam geprek, bakar, atau sate? Aku lebih pilih jadi ayam awe sih. Ya Allah, why? Why ayam awe? Soalnya ayam awe tuh enak banget, parah. Wortaknya itu ayam Kentucky terenak, ayam awe. Jadi aku lebih pilih jadi ayam awe, karena aku mau jadi ayam yang enak. Baik. Malah tolong iklan. Awe sponsorin aku. Bisa hubungin Twitter @glowfinds. Ayam Bang Dapa apalagi? Masih Sani kan sukanya ayam paha. Aku tidak tahu kayaknya. Yang itu yang dimaksud yang mana. But anyway. Belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan aku selanjutnya ya. Kenapa mulai streaming di Twitch dan sejak kapan? Tadi kan dibilang cuma viewer ya sebelumnya. Aku pertama kali stream itu 18 Desember 2023. Oh, belum lama berarti baru kira-kira 8, 9 bulan? Dari 9 bulan. Dan itu pun aku masih jarang-jarang stream pas itu. Dan kenapa aku mulai stream itu karena aku tuh suka nontonin Kobo kan sama Zeta dulu. Oke, di YouTube. Iya di YouTube, gara-gara lihat klip di TikTok. Oke. Dan ini agak malu-maluin sih, tapi aku kayak suka pura-pura jadi streamer gitu, ngomong sendiri kalau lagi make up atau kalau lagi main game. Terus aku kan main Coral Island ya. Itu juga aku main Coral Island karena nonton Kobo main sebenarnya. Nah, suatu hari aku lagi nonton orang main Coral Island di Twitch gitu kan. Terus dia bilang, I stream because my real life friends don't play games gitu kan. Terus dia bilang, I wanna stream karena I wanna find friends to talk about my interests with gitu. Terus aku denger gitu, aku langsung kayak terinspirasi gitu. Iya juga, di sekitar aku gak ada orang yang main game. Dan aku pengen ketemu orang-orang yang punya interest yang sama-sama aku. Makanya dari omongan dia itu aku langsung mikir kayak, oh should I start streaming? Cuma aku baru benar-benar stream serius itu mulai 10 Februari 2024. Itu aku dikasih overlay sama yang namanya Kokoge, Mas Adli pasti tahu. Viewers juga semoga tahu yang namanya Kokoge, tadi dia juga muncul ya di chat, dia ngasih aku overlay. Dari situ aku jadi, aku kayak terharu banget gitu, terus aku jadi serius streaming deh. Oke. Panjang ya. Dulu kalau misalnya viewer itu hanya viewer di YouTube kah? Enggak, aku nonton di Twitch juga. Justru aku dulu aku nontonnya ini loh, Mas Adli, kalau tahu offline TV. Offline TV? Itu kayak Disguise Toast, Pusli, gitu-gitu kan dulu kebanyakan nge-streamnya di Twitch. Oh no, I don't know. Oh ya, yang main Among Us gitu-gitu. Offline TV? Mm-mm. Oh, ada namanya Offline TV Members. Mm-mm. Oh, Disguise Toast Masayoshi. Ini kah? Ada di Google gitu, loh. Gitu. Iya, aku dulu suka nontonin mereka. Kan membayangkan mereka di Twitch dulu. Oh, oke. Kemudian baru pindah ke streamer sejak saat itu. Benar-benar. Kayaknya sampai sekarang masih ketagihan ya untuk streaming. Iya, benar. Masih suka banget sih aku streaming. Dan aku juga suka banget nonton stream orang sih. Masih sering banget berkunjung ke stream orang-orang random. Masih sering banget? Apakah artinya tidak akan sering lagi? Kayaknya bakal tetap sering sih. Okay. Aku suka interaksi sama orang soalnya.
tadi apa mau ditanyain ya? Kemudian kenapa pilih Twitch? Kenapa pilih Twitch? Karena Twitch juga yang pertama aku pakai buat nonton orang stream sih, yang aku bilang offline TV tadi. Terus Twitch itu kan platform yang emang ditujukan solely untuk streaming gitu kan, dibanding kalau YouTube kan ada kayak short videos gitu-gitu. Nah, jadi aku terus untuk apa? Komunitas Twitch Indonesia itu kan masih lumayan kecil, jadi gampang kenal sama orang. Nah, dari situ aku makanya milih Twitch, karena aku kan tujuan utama streaming buat dapet teman kan, Mas Adli. Paham. Ini BTW ada komentar. Beberapa streamer di Indonesia juga sama sih sebenarnya punya kendala ini, aku lihat. Susah nggak sih bagi waktunya sama kuliah, apalagi masih maba? Beberapa streamer yang aku tahu juga kayaknya juga agak kelimpungan karena kuliah dan streaming. Kamu gimana kak? Aku, iya sih. Sebenarnya kalau lagi banyak tugas biasanya aku nggak streaming. Awal-awal aku streaming juga aku cuma stream kalau weekend. Betul. Dulu kadang-kadang pas lagi kerja kamu juga streaming kan? Iya benar. Dulu aku sempat working stream juga kan, karena aku ngambil freelance translating gitu. Oh oke. Okay. Itu terus sebenarnya nggak terlalu susah sih, karena aku orangnya, aku MBTI aku by the way INTJ. Loh, jadi sama. Aku orangnya sama. Oh ya sama Mas Adli. Kenapa tiba-tiba sama lah Mas Adli INTJ juga? Iya, aku dari kecil kayak gitu kayaknya. Aku juga, makanya aku sangat terschedule orangnya. Jadi oh, aku me too. Oh, tiba-tiba. Tiba-tiba ketemu kembaran. Aduh. Oke. Okay. Iya, jadi menurut aku enggak susah itu karena aku udah bikin to-do list lah segala macam udah. Jadi emang time management aku, menurut aku termasuk orang yang punya time management skill yang bagus sih. Jadi sebenarnya enggak susah itu bagi waktunya. Really? Iya. Time management-nya bagus. Ya mungkin kalau soal tidur nggak usah dibahas ya Mas Adli ya. Terus kalau misalnya kamu lagi mager itu biasanya bukannya nggak kekerjain kerjaan? Aku sih begitu ya, aku bikin to-do list tapi aku nggak kerjain biasanya. Kadang jadinya mager so aku tidur. Aku pernah baca ini sih, kalau kayak ditulis, kalau kita tulis tuh kayak ada something magical about our tulisan gitu. Jadi kita lebih merasa bertanggung jawab sama apa yang udah kita tulis. Dan itu terjadi ke aku gitu loh, kalau aku udah nulis itu tuh aku jadi merasa lebih bertanggung jawab gitu. Jadi aku pasti ngelakuin sih kalau ada aku tulis. Oke. Eh BTW baru keinget sesuatu. Dulu pas awal-awal ketemu kan Glovin duluan yang mampir ke channelku ya. Iya benar Mas Adli. Kenapa dulu sering sekali ngegas dengan tanda serunya? Sama aku bingung. Aku bingungnya itu gara-gara kayak kita baru ketemu tapi kamu teh banyak ngegas di channel orang lain juga sama, kayak ngegas terus. Tapi itu kayaknya contoh ekspresi sih aku lihat. Iya, aku tuh enggak ngegas Mas Adli. Aku tuh emang sangat kayak ekspresif gitu loh. Jadi aku sering pakai caps lock lah, pakai tanda seru lah. Itu tuh kayak nunjukin aku excited sih daripada ngegas kayak gitu. Oke. Iya kan ngegas mulu. Dia dulu kalau misalnya ngetik chat itu pasti ada tanda seru di ujungnya. Kalau aku sih biasanya kalau dalam ketikan aku dikasih emot ya di ujung. Biar apa sih? Kita soalnya kalau nulis itu kadang-kadang kayak dingin gitu enggak sih? Iya benar. Makanya aku pakai tanda seru itu karena kelihatan lebih excited. Ya mungkin cara orang mengekspresikan diri beda-beda gitu kali Mas Adli. Betul. Ih lawak kali tiba-tiba ketemu INTJ. Aduh ya Tuhan. Baik, belum ada pertanyaan lagi di awal dari viewer. Kalau begitu kita lanjut sebentar. Bang Adli, dekat rumah ada abang yang naik motor suka teriak gas-gas padahal jalannya kan turun. Harusnya kan rem ya. Enggak gitu ya Bang SP ya. BTW di sini jalannya tidak menurun ya, tapi mendaki ya Bang ya. Rumahku tuh di bawah, bukan di atas. Ada komentar juga ini dari Bazelar. Oh gitu ya Glopin, tanda seru. Itu artinya dia ekspresif ya. Oh begitukah manis. Sebentar. Kak Likun, tolong bucinnya dikontrol Kak Likun. Dikontrol.
Baik, kita lanjut. Ini pertanyaan terakhir aku di segmen ini. Belum ada pertanyaan dari viewer lagi. Kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir aku ya. Biasanya streaming apakah di Twitch? Aku paling sering streaming game yang dari tadi aku sebut-sebut ya, Coral Island. Okay. Itu juga game yang bikin aku mulai stream kan kalau ada cerita aku tadi. Terus sebentar, mumpung masih di Coral Island. Apakah dengan kekayaan tanaman yang sudah 5 jutaan begini, apakah akhirnya sudah membeli sprinkler? Mas Adli, sprinklernya somehow aku kesel baca-baca titel yang itu. Anaknya sudah kaya seperti ini, kalau aku udah punya kebun kan ya. Masa gak punya sprinkler, masih satu-satu disiram, kan kesel ya. Itu tuh yang di underwater kan Mas Adli, yang aku maksud. Nah itu tuh sprinklernya belum ke-unlock pas itu. Sebentar, kamu berkebun di underwater? Iya. Masih perlu disiram? Siramnya pakai cahaya. Oh baik. Aduh ya Tuhan dunia Gim. Oke, kemudian? Kemudian aku juga suka game-game yang kayak story based gitu. Aku suka, terus yang cozy. Sama aku juga suka banget horror. Kalau bertolak belakang. Oke. Apakah game horror paling terbaru yang baru kamu mainkan? Oh, yang terakhir aku mainin tuh kayaknya game, aduh apa ya? Bentar, aku lagi mikir. Aku akhirnya ini jarang sih main game horror. Kenapa? Ini... Akhir-akhir ini kan karaoke ya? Iya, aku lebih sering main Coral Island akhir-akhir ini gara-gara baru update kan. Game apa ya namanya? Game Chill of Art. Oh oke, okay. Phasma kamu gak main kan kayaknya? Iya, Phasma aku gak main. Kalau yang multiplayer gitu aku mainnya Devour. Aku terakhir main yang namanya Resonance Chain. Aku baru ingat namanya Resonance Chain. Resonance Chain? Mm-hmm. Video game. Sebentar, Resonance Chain. Oh, PT Like Simulator. Seru kah? Enggak sih. Kenapa gak seru? Seru-seru aja. Cuma gak serem soalnya jumpscare. Cuma jumpscare doang gitu. Terus story-nya kayak kurang develop gitu menurut aku. Oke. Tapi kalau misalnya ya, kita emang gitu sih. As in MBTI-nya sama ini ya. Kalau misalnya jelek kita bilang jelek ya. Kalau misalnya bagus kita bilang bagus ya kan, Glo? Iya betul-betul Mas Adli. Apalagi kalau ceritanya kalau kurang menarik ya begitu ya. Jadi kurang-kurang menarik. Terus selain yang simulasi, cozy, dan horror, apakah ada yang lain-lain juga? Kamu gak suka game-game yang kayak silly-silly gitu kah? Silly-silly kayak gimana tuh contohnya Mas Adli? What the Car pernah dengar gak sih? What the Car? Aku tahu What the Golf. What the Golf? What the Golf? Iya, What the Golf. Itu produsernya sama kok, sama dengan What the Car, sama-sama Tribeca. Oh iya benar. Aku kalau What the Golf pernah main. Aku suka juga sih. What the Car ini okay. Kamu tadi juga main itu kan, game karaoke. Iya, game yang ini ya, yang magical girl itu. Betul, itu kan Sadly. Itu kan tipikal-tipikal game-game yang kayak on silly-silly gitu, tapi lucu untuk buat fun-fun aja. Iya sih, aku juga suka game-game yang silly kayak gitu. Oke. Terus ini apakah kamu juga main game single player aja atau juga kebuka buat sesi multiplayer kah? Aku kebanyakan main game single player sih, tapi aku juga open banget buat multiplayer. Aku awal-awal stream juga sempat main game sama viewers namanya Just Act Natural. Itu juga silly just gitu. Just Act Natural? Itu kayak pura-pura jadi AI gitu deh, Mas Adli. Oh, gamenya gratis? Iya, gratis. Cuma kalau mau lebih banyak modenya itu bisa beli DLC-nya. Nah itu aku beli DLC-nya waktu itu. Just Act, aku belum pernah denger ini.
Itu seru ya, Mas Adli harus coba kapan-kapan. Why? Coba jual kepadaku gimana? Okay. Kenapa bagus? Jadi itu gamenya, pertama itu menurut aku masuk ke genre silly yang tadi Mas Adli bilang ya. Itu jadi ceritanya kita harus pura-pura jadi AI gitu. Jadi ada yang jadi penembak dan ada yang jadi hider. Nah terus buat yang jadi hider itu harus pura-pura jadi AI di tengah-tengah sekian banyak NPC. Jadi sementara seekernya itu dia harus nyari hidernya di antara sekian banyak NPC itu. Ini petak umpet konsepnya? Iya, semacam petak umpet gitu. Oh, kayak jari patung? Enggak sih, harus sambil jalan-jalan. Tapi jangan sampai... Terus kita kayak salah satu modenya yang paling yang gratis itu tuh namanya apa ya, get the diamond atau apa gitu. Jadi NPC, kita tuh harus sebagai hider harus ngambilin diamond buat dapat skor lebih tinggi. Tapi kalau kita ngambil diamond itu juga bisa jadi ketahuan sama seekernya gitu. Jadi bisa ditembak. Sementara NPC kan gak bakal bisa ngambil diamond gitu kan. Jadi kita harus hati-hati gitu dalam ngambilin diamondnya. Itu makanya seru banget, parah. Oh, I see. Memang anaknya suka strategis juga ya. Iya, benar-benar. Terus aku main ini juga sih, main Valorant. Cuma aku cupu banget main Valo-nya, jadi biasanya aku gak open mabar. Karena aku gak enak sama yang main sama aku, karena aku cupu. Segen di carry terus begitu ya? Iya bener, di carry Lee Kun. Oke. Oh, Valorant. Hal yang tidak terdengar sebelumnya. Oh, ini ya pertanyaan bagus. Aku tadi mau tanya ini sebenarnya. Dari Four Stringer One, pertanyaannya ialah, hi Glow, salam kenal. BTW main game turn-based juga kah? Karena kamu suka strategi, apakah main turn-based juga? Salam kenal, Four Stringer. Enggak, aku nggak main turn-based. Kayak TFT gitu bukan sih kalau turn-based tuh? Enggak, TFT itu card-based turn-based nggak sih? Iya, bukan. Game-game yang... Turn-based itu kayak strategi, kayak Final Fantasy PS1, kayak HSR. HSR? Hmm. Itu termasuk turn-based? Iya, kayak Star Rail setahu aku turn-based. Oh iya betul, nanti ada itu kan, ada jurusnya kakak kan? Kasih lihat FF7 mas, aku malah gak tahu FF7 yang mana. Catur juga turn-based, oh iya betul. Oh, aku gak bisa banget catur. Aku gak ngerti peraturan catur. Saya juga. Ada yang sering kayak main-main kesini terus kadang bilang, ayo bang catur sama aku bang, atau kayak temanku ngajak catur aku bakal bilang aku gak bisa. Terus kamu apakah jadinya main turn-based juga atau tidak kah? Enggak, aku gak main turn-based. Ini aku lagi lihat di Steam, gak ada satupun game yang aku mainin di turn-based. Oke, menarik. Debat juga turn-based, itu kan beda ya kak ya. Aduh. Ah, BTW ngomong-ngomong debat, apakah kamu juga ikutan debat kayak klub-klub bahasa Inggris gitu? Aku sempat ikut di kampus aku yang sebelumnya. Wow, sangat terprediksi sekali. Ke saya juga. Saya juga dulu masuk debat-debat begituan. Oh, oke. Okay. Aku mau tanya sesuatu lagi dong kayaknya sebelum mengakhiri segmen pertama ini. Apa tuh, Mas Adli? Ini gara-gara ini aku kepo gara-gara kamu teh tadi bilang MBTI-nya sama-sama INTJ ya. Mm-mm. Dari kecil ikutan lomba gak sih? Lomba akademik atau non-akademik? Akademik? Kamu ikutan non-akademik juga? Iya, aku ikut sih kalau non-akademik. Malah akademik aku ikutan pas SD doang. Pas SMP, SMA aku malah gak ikut yang akademik. Oh, oke, okay. Aku non-akademik aku kayaknya gak terlalu oke. Apa ya, kayak pramuka aku jelek. Kalau drum band aku masih oke. Kalau akademik aku oke, ikutan lomba dari kecil. Jadi aku tadi mau tanya itu sebenarnya. Aku pas SD doang sih Mas Adli ikut lomba akademik. Pas SMP SMA aku ikutnya non akademik malah. Oh, baiklah. Tadi sebenarnya aku mau tanya itu ya, masalah lombanya apakah ikutan juga dari kecil atau tidak. Oke. Dari aku belum ada habis pertanyaannya di segmen ini. Sama aneh SD doang akademik. Oh, oke. Iya tadi sebenarnya si Glo bilang kalau misalnya MBTI-nya itu dia ENTJ. Jadi tadi aku agak terkejut karena kita sama-sama punya MBTI yang sama. Hence why tadi aku tanya hal begituan. BTW,
dari aku pertanyaan di segmen 1 sudah habis. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break dulu habis ini. Oke, boleh Mas Adli break. Ada dua lagu. Ada Mascara dari XG di request oleh siapa ini tadi? Soreta Young? Soreta Zero? Kok Soreta Young? Soreta. Iya, tiba-tiba aku bahasa Korea. Soreta Zero. Kemudian ada The Man Who Never Lied dari Maroon 5 di request oleh Mas Gun. Setelah itu kita akan masuk ke segmen kedua nanti ya. Kita lanjutkan bincang-bincangnya nanti di segmen kedua. Masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Glovin. Kelihatan sih T-nya. Soreta Young Pretty. Aduh. Ada tiga request lagi, tapi akan kita putarkan nanti ya kalau begitu. Karena di segmen ini cuma ada dua slot yang bisa kita putarkan, mengingat bintang tamu kita pada malam hari ini hanya bisa dalam waktu singkat saja. Baik, biar tidak lama-lama lagi. It's okay. Biar tidak lama-lama, mari kita dengarkan lagu selanjutnya ya.